guys. Mari, Pak. Mantap banget, guys. Guys, so inilah kita punya sotong. Kami sudah pindahkan dari bot ke luar. So mungkin dalam 20 ekor lebih kurang macam tu. Tu deh guys. Beginilah cara kami kasih hidup. Kena keluarkan juga daripada bot guys. Alright guys, assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang ni aku sudah sampai di Pulau Baik. Malam ni aku akan mancing lagi dengan beliau. Pada trip kali ini kami tiada pergi ambil sotong sudah. Aku balik daripada kerja, beliau terus ambil aku di JT, di JT Kampung Opak Meluas. Dia sudah ambil sotong dululah, jadi dia tinggal ambil aku di JT. Dia tunggu aku balik dari kerja kan. So sekarang ni kami sudah sampai di Pulau Baik, dan nanti kita sambung masa mancing subuh lah. Mungkin kami akan berlabuh dalam sekitar pukul 4 lebih macam tu. Orang-orang pagi ni kita berjumpa dengan ikan target kita yang besar-besar sikit kan. Sebab aku pun dan beliau macam lama sudah tidak jumpa dengan yang besar-besar ni. So orang-orang pagi nanti kita jumpalah dengan ikan-ikan yang besar. So sekarang ni kami lihat dulu, nanti kita sambung pagi. Alright. Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sudah berlabuh. So harap-harap subuh ni ada manis-manisnya lah. Sekarang dalam jam 5 sudah kita berlabuh di Pulau Mayat lah. So kami set up pancing dulu, lepas tu terus kita mancing. Alright, jom. Alright guys, so jom mancing. Aku sudah pun pasang umpan. So macam biasa, perambut yang aku guna macam ni lah. Alright, let's go. Guys, mari Pak. Mantap lah guys. Apa tu Pak? Ikan apa? Ikan apa? Bapaknya. Oi, gila pun besar guys. Mantapnya. Mantap guys. Alhamdulillah, tidak sampai 5 minit guys kami berlabuh. Beliau sudah mengganas. Mantap lah guys, tengok guys. Woi.
mantap. Beliau strike lagi guys. Mantap, kerapu-kerapu. Mantap lah guys. Beliau strike kerapu lagi. Aduh. Jadi buat review lah. Terus bilang owner tu, sini boleh mancing dia. Strike this. Alah pak, dia telan lah. Dia telannya pak. Top guys. Telan habis. Bedukang besar guys. Bedukang, bedukang. Bukan ada langalang besarnya. Jali nyepuknya. Strike guys. Strike beliau. Oi, kenapa guys? Oh, dah juga guys. Baby baby guys. Mantap. Strike guys. Mantap. Sini memang baby baby sudah ni. Ya, mantap juga guys. Go straight guys. Mantap. Mantap guys. Terapu lagi. Mantap. Ini pising pisang guys. Ini baru namanya ikan tandan. Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sudah selesai mancing hari ini. Kita awal selesai mancing dengan beliau dalam sekitar pun sekarang pun dalam sekitar jam 6.40 lebih kurang macam tu. Masih awal lagi. Tapi kita punya sotong memang habis lah guys. Sebenarnya kita punya sotong tak banyak sangat, sikit saja. Tapi kita punya ikan memang cun. Kuantiti tu dia tidak banyak, tapi kita punya hasrat untuk menarik yang besar tu kita dapat penuhi lah hari ini. Subuh ni kami berlabuh pun agak lewat, jam 5 so macam tu kan kami berlabuh dengan beliau. Tapi alhamdulillah kita dapat tarik monster, ada 3 ekor. Hari ni kita berlabuh di Pulau Mayat ni belakang ni. Tengok guys, ni Pulau Mayat. Kita berlabuh tadi subuh jam 5, kita berlabuh di sebelah depan. Lepas tu dalam sekitar jam 6 tu kami pindah ke belakang Pulau Mayat lah. So di belakang Pulau Mayat ni pun ada juga beliau tarik, tapi baby-baby lah. So tanpa buang masa, jom kita tengok kita punya hasil pancingan pada hari ni. Alright guys, alright. So jom kita tengok hasil pancingan kita. Nah guys, tu dah. Ini monster juga guys, tiga-tiga ni. Tapi paling monster yang beliau tarik yang ni lah. First strike beliau tarik yang paling besar guys.
Kita punya sotong pun memang tiada. Ada tinggal seekor lah, tapi ini sotong untuk umpan perut lah. So inilah guys, nanti sampai di pasar kita susun lah, kita tengok betul-betul dia punya bentuk rupa ikan. Alright, Pak, jalan kita. Malam ni kau turun lagi apa? Mancing. Turun lagi. Beliau guys turun lagi dari ini hari malam ni. Tapi sendakan sekarang ni petang dia agak berangin. Cuaca tidak berapa bagus di sendakan. Tapi kalau tahu dia punya trik boleh turun juga. Sotong tidak berapa keluar, tapi kalau kita mau dapatkan sotong kepada rakan-rakan yang mau mancing kan, yang sekitar sendakan ni, kalau kamu mau cari sotong, kamu datang dalam jam 2 subuh ke pelabuhan, memang cun. Sebab kalau petang kita cari sotong memang susah sikit, sebab air rendah sangat, lepas tu dia punya angin kuat, lepas tu dia berombak. So kalau tengah malam mungkin dia ada teduh sikit, jadi air tidak terlalu berkocak dan sotong mungkin akan naik. So okay guys, kami gerak dulu ke pasar, nanti kita sambung sana. Alright. Alright guys, kita sudah sampai di pasar. So sebelum aku dengan beliau jual hasil ikan kita pada hari ini, jom kita tengok ini apa bentuk rupa ikan. Alright, let's go. Nah guys, itulah dia. Itulah kita punya hasil. Ada lagi kan Pak? Ada lagi. Wah, so inilah kita punya hasil guys. 9 ekor. Ada 9 ekor kerapu. Ada ikan tanda satu. Oh, tuh paling besar, boleh tarik. Mantap guys. Mantap guys, boleh tarik yang paling besar tuh dia. Oke. Okay. Alright guys, so sampai sini saja video kita untuk kali ini. So harap kita berjumpa lagi di next video. Video akan datang. Alright, saya Safiq Mirza. Assalamualaikum. Peace out.